Assalamualaikum sahabat YouTube. Siapkan buah apel dengan ukuran sedang. Harga per kilonya Rp30.000, dapat 4-5 buah apel. Lalu kita potong apel menjadi 4 bagian sama besar. Lalu buang kulit dan bijinya. Lalu satu potongan ini kita potong lagi menjadi 4 bagian sama besar juga. Nah, nanti akan mendapatkan hasil menjadi 16 potongan yang kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, lalu kita rendam dengan air bersih yang ditambahkan dengan sedikit garam. Nanti teman-teman rendam sebentar aja, sekitar 2-3 menit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan getah pada apelnya dan nanti tidak akan membuat hitam saat apelnya dibekukan. Lalu ambil 2 potongan dan kita tusuk dengan lidi sate. Dari 16 potong ini, jadi kita mendapatkan 8 tusuk. Dari 8 tusuk, kita jual 2.000-an, nanti akan mendapatkan omset 1 apel Rp16.000. Jadi dipotong seperti ini, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan ukurannya tidak terlalu kecil. Jadi untuk harga 2.000-an ini cocok sekali. Saat sebelum memasukkan ke dalam freezer, teman-teman masukkan dulu ke dalam plastik seperti ini agar nanti tidak menempel dengan satu sama lainnya dan juga tidak hitam. Oke, semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencoba.